Oke guys, kali ini saya akan memberikan bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 21 Mei 2021. Akhirnya, Nek Ratu kembali pulang ke rumah. Nona, Lula, dan Dewa sangat senang karena Nek Ratu telah kembali. Dengan kepulangannya Nek Ratu, mungkin akan menjadi penengah untuk masalah yang sedang dihadapi Nana dan Dewa. Karena mereka selalu mendengarkan dan mematuhi apapun yang Nek Ratu putuskan. Bila Nek Ratu tahu masalah yang sedang dihadapi Nana dan Dewa, ia pasti akan bisa membuat semuanya menjadi aman. Karena Nek Ratu sangat menyayangi Nana, dan ia pasti akan mengerti kalau Nana tidak bersalah. Namun sayang, Nek Ratu belum mengetahui kalau Nana dan Dewa itu sedang ribut. Mereka bersikap seolah-olah saat ini mereka dalam keadaan baik-baik saja. Namun, Nek Ratu sedikit curiga kalau mereka menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Karena Nek Ratu melihat kejanggalan yang tampak dari raut wajah Roni, Livia, Dewa, dan juga Nana. Semoga saja Nek Ratu cepat mengetahui ya guys, kalau mereka itu sedang ada masalah. Yang pastinya, Nek Ratu pasti tidak akan membiarkan mereka akan bercerai-berai. Jangan lupa untuk saksikan terus kelengkapan ceritanya malam ini hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan saya akan update terus info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.